Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Langsung aja dengan narasumbernya Habib Muhammad bin Halwi Al-Haddad. Ya Habibana, terkait hikmah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang bisa kita petik dari hikmah-hikmah tersebut? Pelajaran apa saja? Begitu banyak hikmah dari hijrahnya Rasulullah yang bisa kita petik, yang kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kita akan coba mengutip beberapa di antaranya. Disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah yang ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ketika beliau mengulas tentang perjalanan hijrah Rasulullah dalam kitab Fiqh Sirah ini, memahami sejarah Nabi SAW lebih kepada hikmah di balik itu. Ada banyak, di antaranya yang pertama, bagaimana Allah dan Rasulnya memposisikan agama di atas segalanya. Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Kita sayang gak sama anak bini kita? Oh, sayang banget. Sayang. Kita sayang gak sama rumah kita? Dah, apalagi. Sayang. Sama banda kita sayang, sama harta. Sama kampung kita sayang gak? Kita tinggal di kampung orang belum tentu betah. Benar gak? Betul. Biasanya orang itu udah nyaman di satu daerah, disuruh pindah gak nyaman. Tapi di balik perjalanan hijrah ini, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat dan Islam memposisikan syariat itu di atas segala-galanya. Korbankan apapun demi menjaga akidah. Sahabat Nabi di Mekah bisa makan, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kalau akidah terancam, kalau gara-gara mereka terus-menerus tinggal di satu tempat, kemudian agamanya terancam, tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Makanya hijrah itu masih terus berlalu sampai hari kiamat. Hijrah itu masih ada. Adapun hadis Nabi pernah bersabda, la hijrah ta ba'dal fatah. Sesudah Fathu Mekah enggak ada hijrah lagi. Maksudnya hijrah nyamperin Nabi Muhammad itu enggak ada lagi. Tapi kalau hijrah di satu tempat, ya kita lihat beberapa saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja Indonesia di negara-negara yang memang kebanyakan non-muslim atau transaksinya tidak halal, anggaplah kalau itu mungkin jamah. Tapi banyak, makanannya banyak tidak halal di situ, kita dapat keluhan dari beberapa saudara kita. Habib, kami di sini makanannya nggak ada yang halal. Ya, saya kan nggak perhatiin orang halal haram, nggak perhatiin. Atau Habib, saya udah kepalang kerja, saya udah masuk di zona nyaman di tempat ini. Bagaimana kerja di misalnya transaksi-transaksi ribawi yang penuh dengan transaksi ribawi? Atau di tempat yang memang diharamkan oleh Allah, atau makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Bagaimana Habib, kalau saya nggak kerja di sini? Ambil pelajaran dari hijrahnya Nabi. Lihat bagaimana Rasul dan para sahabatnya meninggalkan tempat yang paling mereka cintai, kota suci. Bahkan sampai Nabi Muhammad ketika hijrah itu berkata, ya Makkah, innaki ahabbul bilad ilayya wa innaki ahabbul bilad ilallah. Sesungguhnya engkau adalah kota negeri Allah yang paling aku cintai. Negeri yang paling Allah cintai dan yang paling aku cintai adalah engkau. Falaula anna ahlaki akhrajuni ma akhrajtu minki. Kalau saja bukan karena penghuni engkau mengusir aku, mengancam akidah aku, aku tidak akan tinggalkan engkau. Tapi demi akidah aku tinggalkan kota yang suci sekalipun. Demi akidah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita kerja ke tempat yang mengorbankan agama kita. Atau pergi ke satu negeri. Kalau memang di situ akidah kita nggak jadi korban, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jadi korban, jangan. Sahabat aja hijrah dari tempat yang akidahnya terancam. Mereka hijrah. Di samping itu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Mekah itu sudah mulia dari dulu. Kalau Nabi Muhammad terus-terusan di kota Mekah, kesannya hanya saking mulianya kota Mekah, Nabi diutus di situ. Tapi Allah ingin tunjukkan bahwa Nabi punya kemuliaan tersendiri. Nabi hijrah ke kota Yathrib, yang di situ banyak penyakit dulu, enggak dikenal orang, kampung kecil. Tapi sekarang menurut salah satu sensus, tanahnya per meter paling mahal sedunia itu Madinah. Masya Allah. Dan tempat yang paling mulia bahkan dari seluruh arsy surga adalah tanah yang nempel dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi itu punya kemuliaan sendiri, enggak nempel dengan kemuliaan kota Mekah.
dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada dua hikmah yang kita bisa petik. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hijrah tetap ada bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.